back, terus back, ya, back. Ya, kita maju, kita lihat kembali setelah itu. Kita ini kita putar ulang, ya. Di mana terdakwa memindahkan pertama dua paperback dengan kedua tangannya masing-masing tangan punya satu bawa paperback satu. Ya. Nanti kita lihat di kamera belakang. Ya, itu dua diletakin di sofa dulu di sebelah kanannya. Kita lihat kembali, dilanjutkan ke belakang sofa. Sambil itu ya, terus lanjut ya, itu ya. Ya. Jadi ya, terus ya. Ya. Jadi di atas meja tidak lagi tiga paperback karena tiga paperback juga sudah pindah ke belakang sofa. Ke belakang sofa. Iya. Kopi ada di sana sekarang. Itu kopi tunjukin ya, kopi yang putih itu ya, yang putih. Itu ya. Ya. Yang sebelumnya terhalang sama paperback yang di ujung sama yang agak ke tengah. Ya itu. Ah, itu kopinya. Iya. Coba itu tangan ada lagi masuk apa itu? Coba back lagi Pak Heri. Nah, itu. Iya. Iya. Itu bagaimana menurut ahli itu? Itu mengambil sesuatu yang nanti kita akan lihat dari kamera belakang, kita coba lihat. Ya. Kemudian pada pukul 16.39.23 salah satu petugas mendatangi meja 54 sebentar. Menurut keterangan menanyakan 16.39.23 ya, itu salah satu petugas datang sebentar terus lanjut jalan. Ketika datang posisi sudah tidak ada lagi paper bag, tiga-tiganya sudah tidak ada dan kopi sudah di ujung, bukti lagi ada di depan terdakwa. Terus pada pukul 17.03.27 sebentar, ya. Petugas tadi yang datang itu sedang ngambil apa itu? Koktail? Mungkin ditanya sama hanya petugasnya, sekedar. Iya. Mungkin saya sama petugasnya ya. Kan ya. Saya hanya melihat dari rekaman. Pada pukul 17.03.27, majuin, 17.03.27, setelah sekian menit berlalu, terdakwa menggeser posisi kembali duduk di ujung sofa. Jadi tidak lagi di terhalangi sama tanaman hias di bagian tengah sofa. Namun pada 17.03.27 terdakwa menggeser posisi duduk kembali ke ujung sofa sehingga terlihat oleh CCTV. Coba. 17.03.27. Iya, kita lihat. Iya, 03 jalannya. Ini 03, kita lihat terus jalanin. Iya, dia menggeser posisi tempat duduk terus ya. Jalanin. Iya. Iya. Itu terlihat ada tas, ya itu dia. Terlihatlah tidak lagi segaris dengan tanaman hias CCTV. Tanaman hias ya. Iya. Jadi apapun di situ kelihatan sekali sama CCTV di ujung sofa. Awalnya juga duduk di situ, kemudian digeser ke tengah. Ada yang rawan di situ, coba dicek ulang ya. Sebelum dia berpindah. Iya. Apakah ada tangan atau sesuatu gerakan yang khusus masuk ke atas gelas, termasuk pipet atau sedotan? Oke, mouse tunjukkan posisi gelas. Posisi gelas ada di ujung situ. Kalau kita back, ya coba back, stop, back, mundur, biar ada. Mundur sebelum dia pindah. Posisi mas terhalang sama tanaman hias, itu menu yang diambil, menu yang lebar, terus maju terus mengalihkan menu sampai pegang rambut, tas di ya itu tas ya, terus ya
terus maju lagi, ya maju lagi, ya terus, ya, ya itu minum koktail, koktail minumnya. Kalau kita cross check sama pelayan, koktail sudah diminum. Kalau mengikuti, koktail sudah diminum. Kondisinya ketika setelah kejadian. Ya. Itu pada pukul 17.03.27. Bergeser kembali ke ujung sofa. Kemudian 17.18.12 17.18.12, kalau kita perhatikan rekaman CCTV, di zoom please. Iya, lagi, iya. Jalan, iya. Korban Mirna dan Hani mendatangi meja 54, 17.18.12. Ya, itu tangan, gerakan tangan terdakwa sebelah kiri. Oh. Ya. Kedatangan korban Mirna dan Hani. Ya, pelukan. Setelah itu, korban Mirna dan Hani duduk di sofa. Mirna duduk di tengah dan Hani di ujung sofa. Kita lihat itu. Mirna duduk di tengah sofa. Ya. Dan Hani duduk di ujung sofa. Jadi Mirna diapit oleh... Oh iya, karena diapit oleh Hani dan Jessica, terdakwa Jessica. Artinya di tengah-tengah Mirna ya? Di tengah-tengah korban Mirna. Kemudian 17.18.30, Mirna menggeser gelas ke depannya. Itu di yang awal. Itu sebentar. Jadi kalau kita zoom, please. Zoom, sebentar zoom. Ahli. Iya. Itu sebelum digeser itu gelas, apakah sudah ada nampak di situ sedotan? Sedotan? Kita lihat yang mulia sama-sama. Ya, itu ulangi back lagi supaya lebih jelas. Back, ya ini dia ya maju, dia duduk. Mirna duduk dan Hani duduk. Kita lihat sama-sama posisi gelas yang di ujung yang di posisi tadi terhalang sama paper bag. Ya, itu ditarik ke depannya dan jalanin. Terus ya ada stop. Ketika tangan kiri Mirna itu ya, tangan kiri Mirna mengambil sesuatu di atas gelas. Sudah di atas gelas. Di atas gelas. Jadi sesuatu kalau kita ulang lagi. Jadi menurut rekaman CCTV, posisi yang diambil itu adanya di dalam gelas. Ngambil pakai tangan kiri, kita lihat sama-sama. Bukan ya, diambil dari sedotan ya, dari tatakan. Bukan, ada di itu. Kita lihat sama-sama itu posisi tangan itu ada di atas, bukan di bawah. Tangan kiri bukan di bawah. Kalau misalnya sedotan di bawah, tangan kirinya di bawah. Ini posisi ya. Tangan kirinya ada di atas. Coba lihat. Majuin, Pak Erick. Geser. Nah, tangan kiri itu ya. Zoom out supaya lebih jelas lagi. Terlalu blur. Ya, maju, mundur lagi. Dan stop. Back. Ya, kita ulang lagi, ya maju. Kita lihat, itu tangan kirinya, kita lihat sama-sama. Nah itu tangan kiri bergerak, yang tangan kiri, terus ya. Ya. Tangan kanan langsung di atas gelas itu. Jadi tangan kiri seperti mengambil sesuatu, dilanjutkan dengan cepat tangan kanannya. Tangan kanannya mengaduk kopi, yang menurut analisa pergerakan piksel sesuatu itu adalah tutup sedotan diambil dengan tangan kiri. Tapi kemudian gerakan, tangan kanan yang ini enggak ada gerakan memindahkan dari tidak ada meja. Kita lihat sama-sama tidak ada. Kalau kita lihat sama-sama tidak kelihatan tiba-tiba sedotan sudah di dalam gelas. Di dalam gelas yang mulia, kita lihat posisi karena posisi tangan ada di atas ya. Bukan di bawah ya. Coba itu kita lihat itu tangan tapak tangan kanan itu ada. Back lagi,